Orci sudah mendapat kartu, Pak. Kalian sudah dapat kartu. Dadah Sofia, kita mau ke Plovdiv. Jadi nanti judulnya Get Lost in Plovdiv. Aminnya. Pan, jadi grup angkatan kan dua, kayak mulai spirologi itu. Ada tuh angkatan, aku belum emailnya, email. Jadi bukan grup email apa, kayak kita login satu email semua gitu loh. Nanti dosennya kalau ada tugas ngirimnya ke grup, ke email itu. Jadi anak ada chambernya gitu. Dan tadi untungnya ibunya itu ngasih kita per grup gitu, jadi kita dapat satu chamber untuk 4 orang semuanya, dan kita di chamber 7. Chamber ya, chamber 7. 7. Jadi ini isinya masih kosong semua karena sekarang masih jam 8 kurang. Ini view dari sini dari dalam. Ini tuh ada WC-nya. Coba kita lihat WC-nya. Nih, ini WC. WC-nya. Tuh, ini WC-nya benar-benar enggak ini banget sih. Ini sih. Lupa. Tak kalau tato yang mana Jepang atau Cina atau Jawa atau lewat mau berada di ujung gua gini-gini mulus aja. Hijau banget ya ampun, seger liatnya. Jerman lagi. Lu udah bilang. Bukan kok. Oh iya. Jadi sampai ini kok. Nah, sampai Prancis. Aku cari. Kencing aja. Kita masuknya harus bayar, dan bayar itu pakai pesin. Jadi sama aja kayak di Indo, tapi ini lebih sophisticated. Lu harus masukin koin dulu, terus lu dapat resip di sini. Terus lu baru boleh masuk. Iya enggak? Iya, kayak gitu. Jadi masukin koin, habis resipnya otomatis keluar, gila enggak sih? Oke. Okay. Ayo penjaga toilet. Heeh. Ini juga pintu masuk sama pintu keluar lebih beda. Nice. Thank you.
Nggak steady gitu kan, iya, ya? Iya, bener. Aku diajarin gula olahraga, aku selesai sih. Kanan deh kayaknya. Jadi sekarang kita lagi mau ke Ancient Theater. Jalannya harus nanjak. Tapi di abad masih sebelum tahun 1000 gitu. Okay. Abad keberapa ya kalau sebelum Renaissance, sesudah Renaissance? Jauh sebelum Renaissance, kayak masih abad 6, 5. Aku agak lupa sama materi drama. Tapi biasanya kayak gini. Bentuknya undak-undakan, kayak proporsi penontonnya undak-undakan dari batu terus. Oke. Okay. Panggungnya seperti ini. Oh, so this is typical theater zaman dulu. Iya, theater zaman dulu. Mungkin tipikal-tipikal kayak itu loh, ancient theater-nya Yunani kan juga famous banget gitu. Something like that. Ini serupa karena dia deket juga gak sih? Era-eranya ya. Iya. Kita lebih karena kita tadi stop-stop. Buat foto-foto dulu, satu jam kayaknya ada. Satu jam. Buat foto-foto. Gitu. Dan tadi sempet dihadang. Gak dihadang sih, disamperin sama bapak-bapak. Bapak-bapak kayaknya orang penjaga gereja gitu. Orang lokal gitu, penjaga gereja gitu, kayak minta kita buat datang ke gereja itu. Dan waktu kita bilang kita mau ke Ancient Theater itu kayak pengin berusaha. Dia memiliki hasrat untuk nganterin gitu, sama ngasih tahu it's 6 until 7 minutes walk from untuk meminta church, sesuatu. Gitu. Tapi itu juga ada maksud implisit. Yeah. Minta duit seperti di stasiun Sofia tadi. Kita kira ada orang baik, padahal ujung-ujungnya minta duit. Bener-bener, don't judge the book by its cover. Ya, yeah, oke, okay. Sip. Aku gak tahu, itu gitu apaan? Delapan menit dari sini. Natural history. Wow, gila bebatanya. Banget, coy. Kejam.
Inggris Jerman aja. Lu udah bilang. Bukan Rita. Oh iya iya. Jadi ini sampai ini kok. Nggak sampai Prancis.